Kak rasa-rasa kan, kita berempat ni memang kena bersemuka. Mana tahu diorang tu saja berpakat. Maznin, tak kisah ke kalau nak kena madu lagi satu? Hah? Hei, tak kisah kata Kak. Tak ada mana yang tak kisah, Kak. Cukuplah berdua. Tak payahlah sampai nak bertiga pula. Kakak minta maaflah. Sebab selama ni aku ingat kau ni macam tak kisah aje kena madu. Tapi itulah. Kakak heran juga. Senang-senang aje kau lepaskan Azman tu kat orang lain eh. Kita ni sama perempuan, Kak. Lepas tu masih muda lagi. Lainlah kalau macam Kak Asna tu. Memang wajarlah kalau dia nak berkorban pun. Tapi itu pun kadang-kadang dia pun rasa terasa hati sebab Kak Kiah tu asyik hulu kilir dengan Abang Haji. Habis tu akak tengok kau macam okey je, macam tak ada masalah je dengan madu kau tu. Cuma dia tu je kan yang macam tak sedar diri kan? Dia pula yang kontrol Ademan kan? Betul? Memanglah boleh terima, Kak. Sebab benda dah pun berlaku. Kalau nak bergaduh pun tak guna juga. Macam Kak cakaplah. Kita ni dah mengalah. Orang pula tak nak mengalah. Sebenarnya Kak tahu yang Suraya tu dia baik. Kak tahu yang dia tu sebenarnya dah kena tipu dengan Ramli. Tapi macam akak macam tak boleh terima keadaan tu. Macam sakitlah hati ni. Sekarang kau rasa macam mana? Aku takut je yang dorang ni sebenarnya memang berpakat. Siapa? Madu saya dengan madu akak? Manalah kita tahu kan? Entahlah. Tak tahulah pula kalau Suraya tu berpakat dengan Abang Ramli. Tapi kalau Emilia, dia dah jumpa dengan saya dah. Dah tanya pun pasal ni. Tapi kalau tengok gaya dia, memang dia tak setuju sangat Abang Ademan tu nak kahwin lain. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh, seperti dunia ada yang punya kepada istri tua. Kan dah sayang padamu, oh kepada istri muda. I say I love you. Istri tua merajuk, balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk, anak kawin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai tameran. Oh tetapi jangan sampai ai pecahkan. Best kan main ni? Memang salah kau, Lia. Kau ingat laki kau tu untuk kau seorang je? Kalau nak buat sesuatu tu, Lia, cubalah fikir perasaan orang lain juga. Laki kamu dengan bini dia tu pun ada anak juga kan? Takkanlah dia sanggup nak tinggal anak dia tu hanya kerana kamu? Mak, dah abang janji macam tu, mak sini dengar kan? Orang tengah gila, Lia. Apa pun dia boleh janji dengan kau? Dulu pun mak bising, tak suka tengok anak mak ni hidup memadu. Itu dulu-dululah, Lia. Sebab mak kenal sangat dengan perangai Lia. Kalau Lia kata itu, itulah. Barang-barang Lia pun mana boleh nak berkongsi dengan orang lain. Ini kan pula nak berkongsi suami. Habis tu sekarang ni mak dah tak kisahlah. Macam tu. Bukannya mak tak kisah. Mak ni pun kalau boleh tak naklah tengok Lia tu hidup bermadu. Tapi mak ni pun ada iman juga, Lia. Takkanlah mak nak suruh laki kamu tu ceraikan bini dia. Mak tak naklah. Dosa runtuhkan masjid. Salam.
masjid tadi, bang? Tak ramai sangatlah yang abang pun heran. Masjid cantik-cantik tapi tak ada orang nak pergi. Kalau disco tu berduyun-duyun orang pergi. Ha, sanggup orang beratur. Itulah orang cakap, neraka bayar, syurga free tak nak masuk. Abang tu pun satu. Baliklah rumah dulu. Bolehlah kita pergi masjid sama-sama. Atas sikit. Alah. Abang, abang tahu tak yang Abang Arman dengan Abang Ramli tu nak kahwin lagi satu? Eh, mana dengar cerita sensasi ni? Yang dua bini pun orang tak boleh nak handle. Tambah lagi satu, tak ke gila punya kerja tu? Betul macam ni ceritanya, bang. Ha. Tadi ayam pergi rumah Kak Hasna nak jumpa dengan Kak Kia, nak trylah jamu yang orang cakapkan tu. Lepas tu tiba-tiba Kak Mazni dengan Kak Sa datang. Kononnya nak mengadulah pasal Arman dengan Ramli tu. Itu yang boleh tahu tu, bang. Eh, abang peliklah dengan dia orang ni. Masalah yang ada pun tak boleh nak selesai. Nak tambah lagi satu masalah. Hei, kalau abang tak sanggup yang macam tu, yang pening kepala. Itulah, bang, kan? Asalkan sayang ayang ni bukan spesies macam diorang, kan, bang, kan? Hei, abang. Abang ni jenis spesies lelaki-lelaki ni janjikan syurga, kan? Gila apa dapat bini cantik macam ayang ni. Sumpah ayang tak cek lain, ayang. Ayang seorang je, bertata di hati. Alah, abang. Abang janganlah melalui yang bukan-bukan lagi. Yang takutlah. Dah. Abang bangun sekarang. Bangun. Dah. Pergi mandi. Ayang nak turun panaskan lauk untuk abang, eh. Kita makan sama-sama. Okey, sayang. You are the best, sayang! Budak-budak ni dah tak sabar dah nak berbincang dengan abang. Ada tazkirah sikit kat masjid tu yang lewat sikit balik. Ha. Bos senyap kata nak bincang. Cakaplah apa dia. Kalau Sarah cakap, ayah jangan marah. Kenapa pula ayah nak marah? Cakap. Manalah tahu, kan? Ayah kan tak suka kalau kita ambil tahu hal ayah. Naknya ayah nak kahwin dengan perempuan mana, ya? No. Nak bincang pasal itu. Ingatkan apa lah tadi. Sebenarnya, belum confirm lagi. Alah. Ayah saja je tu nak acah kita. Eh, apa pula acah nak? Ayah serius? Tak ada acah-acah? Ya Allah, ya. Ya, ya. Ayah kahwin dua pun kita orang tak tahu nak sorok muka ni kat mana, tu tak? Ni ayah nak kahwin lagi satu. Tiga. Ayah terpaksa, Dahlia. Terpaksa ke? Saja saya penyakit. Ayah tahu ayah dah buat silap. Ayah cuba baiki kesilapan ayah. Tapi tak boleh. Sarah, Dahlia, Mak memang tak boleh maafkan ayah. Sebab ayah tipu kami. Sebenarnya ayah dah tak sanggup lagi hidup dalam keadaan bersalah macam ni. Dosa dengan semua orang. Jadi ayah rasa kalau inilah hukuman bagi kesalahan yang ayah buat selama ini, ayah redalah. Kalau hukuman dia bermakna ayah akan hilang segala-galanya, ayah tetap kena reda. Tapi dalam waktu yang sama, ayah rasa tak salahlah rasanya kalau ayah bersedia dari sekarang, kan? Bersedia dengan option lah. Pilihan. Pilihan yang ketiga. Makan lah. Sedap pula.
senangnya dalam hati kalau beristri dua. Tak turun lagi. Abang! 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 Bye. Adman, bye bye bye. Aku kau balik. Ah, okey, bye. Mau telefon siapa tu? Ah, tak. Ni Adman dia call abang. Dia cakap Mazni tak bagi dia balik rumah yang isteri muda dia pula. Suruh cerai yang isteri tua itu yang di tengah semak. Abang pun kadang kesian tengok orang tua bila macam ni buruk yang. Hai. Cakap dengan Adman sama masuk bilik air? Eh, tak. Sebenarnya abang kat dalam bilik air. Abang dengar telefon bunyi, abang berlarilah. Abang kelar kabut. Lepas tu abang sambunglah melabur balik kat dalam bilik air. Abang biar betul, bang. Biasanya orang yang buat telefon dalam bilik air ni, ada benda yang tak kena tau, bang. Eh, tuduh-tuduh nampak? Ayah pernah buat macam tu ke? Abang ni tukar topik pula. Orang cakap pasal dia, dia cakap pasal orang. Buat masuk telefon, bercakap dengan Adman. Boleh percaya ke, bang? Ah, terserah pada ayang lah kalau ayang tak nak percaya. Abang ni jujur, abang tak buat. Janganlah tuduh-tuduh. Abang tu lah yang suka sangat naikkan cemburu ayang. Habis dah ayang selalu syak wasangka pun bukan ke abang? Alah, tak payah cakap apalah, bang. Dekat ofis tu, ha? Yang separuh habat lelakinya, kawan dengan anak dara, lepas tu bercinta, ha? Nak bertelefon, nak balik SMS, semuanya masuk dalam tandas. Eh, itu dioranglah, bukan abang. Ini Yusri tau. Yusri, gentleman. Kalau dia tak suka, dia ada makwa lain, dia ada bini lain, dia tahu cakap. Dia bukan macam Ramli, nak sorok-sorok. Sedar-sedar dah berbelah tahun kahwin, anak pun dah besar. Lagipun, abang ada antara maghrib dan isyak je nak lepakkan masjid, nak lapangkan dada abang. Duduk kat pejabat, semak macam pejabat. Datang kat rumah, balik bini moyan macam ni. Lama-lama abang duduk welfare lah. Duduk kat masjid, tidur kat masjid. Ha, semua tak boleh. Abang. Ayang minta maaf. Ayang tak sengaja, ayang teremosional tadi. Ni, ayang dah siapkan makan malam. Jom kita makan, bang. Mood nak makan semua dah hilang. Tak boleh lah. Asyik kena tuduh macam ni. Ni, takkan sebab benda-benda kecil pun abang nak merajuk. Ayang lapar ni, bang. Jomlah, teman. Jom. Hei! Adik. Dah lama ayah tak tidur rumah kita kan, abang? Selagi Kak Sarah cuti, ayah takkan tidur sini. Bila Kak Sarah habis cuti, abang? Entah. Abang pun tak tahu. Abang, kenapa Kak Sarah benci kita sangat, ah? Kita ni pun anak ayah juga. Kita pergi rumah Kak Sarah, jumpa ayah. Boleh tak, abang? Nanti Mak Kak Sarah marah pula. Mak Kak Sarah pun benci kita juga ke? Gimana pula tu? Mak ada tak nombor telefon Kak Sarah? Rika nak cakap dengan Kak Sarah lah, Mak. Tak ada pula. Mak tak simpan nombor telefon Kak Sarah. Kenapa? Mak telefonlah ya. Minta nombor telefon Kak Sarah. Rika nak cakap apa dengan Kak Sarah? Nanti Kak Sarah marah, kita telefon dia. Kacau dia. Rika nak cakap dengan Kak Sarah, benarkan ayah balik sini. Rika rindukan ayah. Dah lama ayah tak balik rumah kita. Ke ayah dah tak sayang Rika, Mak? Rika? Jangan cakap macam tu. Ayah sayang Rika. Sayang Mak, sayang Abang Naim. Ayah sayang semua. Tapi ayah sibuk sekarang ni. Bila ayah dah tak sibuk nanti, ayah balik, ya? Abang kata Kak Sarah tak benarkan ayah balik sini. Ayah kan ayah Fika juga. Tak adalah. Okey. Apa kata esok, lepas sekolah, Mak bawa Fika jumpa ayah nak? Tak nak. Fika nak ayah tidur sini. Ayah sibuk, tapi nanti ayah balik, ya? Ya?
dah balik tau. Kak Nah, Kak Nah ni serius ke nak suruh Abang Haji ni kahwin lain? Saya tanya dengan Abang Haji. Dia kata dia tak terfikir pun pasal nak kahwin lain ni. Dia malulah Kak Nah. Dia dah tua. Abang Haji tu tak nak kita kecil hati. Sebab itu dia cakap macam tu. Kalau pasal anak, kita boleh ambil anak angkat, Kak Nah. Kak Nah jaga satu, saya jaga satu. Kiah ni memang dah lama sangat nak ambil anak angkat. Ini bukan pasal anak angkat, Kiah. Ini pasal keturunan. Kak Nah tak naklah keturunan Abang Haji putus sampai kat sini. Soal keturunan, Kak Nah, anak-anak saudara Abang Haji tu kan ramai. Kalau kita tak boleh sambung keturunan orang kaya Lebai Hasan, adik-beradik Abang Haji pun ramai. Tiap-tiap hari raya, beratus keturunan Abang Haji itu datang. Sampaikan dia orang tak kenal satu sama lain pun. Itu keturunan adik-beradik dia. Keturunan Abang Haji mana? Jujurlah Kak Nah cakap. Kak Nah bukan tamakkan harta Abang Haji tahu. Apa yang Abang Haji nak bagi pada Kak Nah dah cukup dah. Makan tak habis. Tapi sekarang ni yang Kak Nah takut kalau Abang Haji tu tak ada, dekat mana nak bagi harta-harta tu semua? Kiah tahu. Harta-harta tu yang ada pada Abang Haji bukan harta warisan. Bukan harta pusaka. Itu Abang Haji punya sendiri. Abang Haji bekerja daripada muda sampai ketua, bekerja tak berhenti-berhenti untuk dapatkan harta tu. Kiah ingat Abang Haji tak terfikir ke pasal tu? Dia fikir, Kiah. Tapi Abang Haji ni jenis orang yang tak nak bising-bising. Lagipun dia tak naklah perkara-perkara masalah-masalah jadi besar pada dia. Kak Nah ingat kalau Abang Haji ni kahwin lain, boleh dapat zuriat ke? Kia fikir Abang Haji tak boleh? Tahulah Kak Nah. Dahlah, saya balik dululah. Aku ni bukannya marah, Syu. Tapi sasa dia orang tu tak mampu. Tak mampu nak poligami. Yang gatal cari naas tu kenapa? Tengok macam ayah haji tu. Elok aje. Macam mana dia handle makcik Kiah, makcik Asna. Tak ada masalah. Nampak? Kalau dia orang ada anak, mesti kita kecoh macam itu juga. Memang kecoh. Tapi anak dia tak sengit macam kau. Kau diam boleh tak? Sekarang ni, dia orang tu kena adil. Janganlah berat sebelah. Betul? Ini tak. Pak Cik Ramli dengan ragam dia. Ayah kita pula dengan perangai ayah kita. Mana tak berbulu biji mata aku ni? Betul? Itulah dia. Dah kita pula kena fikir nak buat apa dengan dia orang tu. Sekarang ni, apa yang kita nak buat? Takkan nak bagi nasi kangkang baru nak ikut cakap kot? Sabarlah kau ni pun. Daripada kau bebel, buat kau fikir sama macam mana nak selesaikan perkara ni. Yelah, yelah. Aku tak payah nak bebel-bebel lah. Ha, kau orang pandai sangat. Ha, kau orang cakap lah apa nak buat. Nantilah nak fikir benda-benda besar, idea-idea benar ni mana boleh kau kabut. Kena fikir sedar dalamnya. Tahu. Fikir, fikir, fikir. Tak habis-habis dengan fikir. Itulah dialog kau 2-3 tahun dulu. So, fikir. Ha, Mak Basyuk tak kisah ke? Dia tu. Ngamuk je kerja dia. Kak Sarah dengan Kak Dahlia? Orang setuju. Setuju pun bersebab. Ha, sebab orang nak tengok Cik Surayu tu nanti sakit hati, makan hati bila suami dia pula kena rampas. Kejam juga kakak kau dua orang tu ya. Baru rasa nak try. Wah. Sedih tinggi tak pandang-pandang kau ni kan? Bang. Apa? Haji. Haji Zaman.
Assalamualaikum, Ayah Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, cakaplah kau panggil. Ada benda nak bincang. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua. Mazli macam mana? Okey, tak kisah dia? Tak juga. Nampak je tak kisah. Tapi bila aku cakap pasal nak kahwin yang ketiga ni, pucat lesi muka dia. Eh, ni. Salma ni macam mana? Salma! Bila aku sebut je nak kahwin yang ketiga, macam nak pengsan. Salma tu memanglah. Tapi ni, si Suraya tu pula. Suraya? Entahlah. Dia tu susah nak predict sikit. Dia tengok macam... susah nak jangka lah. Pasal dia macam selamba je. Takkanlah tak ada reaksi langsung. Bukan tak ada reaksi. Ada. Cuma reaksi dia tu ala-ala... tak apa-apa. Kosong aja. Tapi itulah. Mana aku kadang-kadang cuak juga tu dengan dia tu. Dia duk senyap terlampau baik. Lembut aja. Bukan apa. Takut kita ni dah memanglah tak ada masa nak layan dia orang tu. Ha, jadi bila dia orang ni duduk rumah sunyi, takut apa tu? Takut ada skandal dengan jantan lain. Aman ni. Kau ni tak baik betul. Dengan bini sendiri pun kau nak main tuduh-tuduh. Ini bukan tuduh-tuduh. Zaman ni kau jangan main, Man. Zaman sekarang ni lain bukan macam dulu. Sekarang ni ada komputer, ada apa ni? Facebook, Twitter. Tap, 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 tap. Mula-mula, hai. Lepas tu apa khabar? Lepas tu mula berkawan. Kawan mula. Lama-lama dah tanya masalah. Cerita masalah. Lelaki bila orang cerita masalah, cantik dengan nasihat. Macam bagus je kan? Lepas tu dah jatuh cinta. Jatuh cinta, mandilah dek. Macam-macam boleh berlaku. Lepas tu jumpa. Tahu juga kau rasa cemburu. Ini bukan cemburu, Man. Ini bukan cemburu. Ini maruah. Maruah kita sebagai suami. Kau boleh bayang ke kalau bini kita ada skandal dengan jantan lain? Aku tak boleh bayang. Aku kalau tahulah ada skandal, dua-dua memang aku kerja. Aku godok perut. Sampai mati aku tak kisah. Masuk lokap, masuk lokap lah. Mau isteri, baik punya. Tapi tak kasih baik punya layan. Mana boleh. Ha? Awak sendiri punya perangai supaya itu tanduk punya. Mau isteri itu Siti Fatimah kah? Tak boleh. Oh, kau cakap pandailah, Salim oi. Ha. Aku rasa kan, bini kau yang kat India tu, tantah dah kahwin lagi tak? Mana ada. Saya punya isteri baik punya orang. Bagus, sembayang tau. Iyalah tu. Ha. Ini aku nak tanya kau, dah berapa lama dah kau tak balik sana? Ha, 6 bulan. 6 bulan ni? Perempuan mana yang tahan 6 bulan lagi tak ada? Ha? Yang menopause tu pun tak boleh tahan tu tak? Apalah kau ni. Li, kau perasan tak, Li? Sejak akhir-akhir ni aku tengok, si Yusri tu susah sikit nak ajak minum. Dia apa hal ni? Yusri tu kau takkan tak tahu. Takut bini. Lagi satu, bini dia memang tak suka Yusri tu bercampur dengan kita. Alah. Kalau setakat minum-minum petang tu apalah salahnya, bukan lama pun. Ni asyik nak berkepit aja 24 jam. Allah, macamlah hebat sangat. Hei, tak fahamlah aku dia tu. Entahlah, susah nak fikir. Kau tanyalah dia sendiri. 6 bulan tak boleh tahan? Tak boleh. Tak boleh? Sikit pun tak boleh. Sepatutnya dalam perkara ini, Ayah Haji tak boleh masuk campur. Ini masalah keluarga, masalah rumah tangga. Sepatutnya kamu sebagai anak-anak dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik dan cara yang bijaksana. Bukannya Ayah Haji. Ha? Nak tolong macam mana, Ayah Haji? Kalau masing-masing tak nak mengalah ke kepala, mentang-mentang kami ni pangkat anak, bagi pendapat pun langsung tak nak dengar. Betul tu, Ayah Haji. Masing-masing ikut kepala sendiri. Macam mana masalah nak selesai? Ayah kamu pun pernah bercakap dengan Ayah Haji. Dia memang nak berlaku adil, saksama. Baru-baru ni dia bercakap dengan Ayah Haji. Jangan susah, jangan bimbang. Adil apanya, Ayah Haji? Masalah tak selesai, tambah lagi masalah lain. Itu ke kata adil?
Lain macam aja ayah Haji ni. Dah nampak malaikat maut ke apa? Jangan cakap macam tu. Bukan apa. Kalau makcik Senah dengan makcik Rokiah kamu buat hal pun, ayah Haji pun jadi masalah juga. Tapi alhamdulillah. Ha, nampaknya dia orang tu cantik. Tak ada masalah. Ha. Ayah Haji untunglah mak saya tu lain ayah Haji. Langsung tak nak mengalang Cik Suraya tu. Aku kepala dia je angin tak tentu pasal. Ha, tambah pula kakak saya menyokong, lagi dia jadilah. Begini bukan apa. Bagi peluang pada diorang tu supaya diorang tu dapat berlaku adil. Ha. Iyalah, bagi peluang tu sampai bila? Takkan sampai nak tunggu budak ni elok kot. Begini. Dengar ayah Haji nak cakap. Apa kata kamu panggilkan ayah kamu tu? Ayah gitu. Marilah kita sembang-sembang, berbual-bual. Mana tahu kan kalau dia mau dapat peluang. Susahlah macam tu. Belum cuba lagi kamu dah kata susah. Gini kau orang muda yang sihat bertenaga. Kamu cuba dulu, panggil dia dulu, berbincang elok-elok. Mana tahu kod dia faham. Macam mana? Cantik. Korang nak mengajak isteri muda ayah tu ke? Atau korang nak balas dendam dengan dia? Mak dah cakap banyak kali dah. Mak tak sanggup dah nak kena madu lagi. Mak tak nak, mak tak sanggup tu. Mak sekali nak hidup aman itu aja. Kita orang cuma nak tolong mak je. Daripada mak seorang-seorang sakit hati, lebih baik dengan dia sekali-sekali hati. Perfect. Mak tak nak. Alah, mak. Kalau mak tak nak pun, ayah kahwin juga. Betul tak, Kak? Yang korang ni sakit hati sangat dengan ayah tu kenapa? Selama ni, ayah tu ikut aja apa yang korang nak tahu. Sakit hati juga, mak. Ayah tu kan ayah Sarah. Tak nak aku sekongsi dengan orang lain. Dahlia pun tak nak. Tak nak. Yang mak ni lain macam ni kenapa? Kak Mak dah cakap dah. Dato' tua ni, mak tak nak fikir apa-apa dah. Mak nak hidup mak aman, tenang, itu aja. Yang korang berdua ni dari mana tadi? Main bowling lah, mak. Duduk rumah ni kan, sakit kepala tu tak boleh migraine. Kalau betul main bowling tak apa. Jangan korang tu diboling-bolingkan orang. Tahu, faham tak maksud tu? Kan malu mak satu taman ni heboh pula anak aku buat perangai. Jangan cik pasal, ya? Rasa mesti dia dah belah lepas Tok Imam bagi salam tadi. Tapi kereta dia ada lagi tu. Tapi aku dah tengok dalam tak ada. Tak perasan pula aku. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Ya
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kakak. Maaflah saya telefon kakak malam-malam. Saya nak tanya, abang dah balik ke belum? Belum lagi. Kenapa, Lia? Tak, kak, macam ni. Tak apa ke, kak? Tak mengamuk dia nanti? Kalau dia mengamuk, biar kakak yang bertanggungjawab. Cakap je kakak yang suruh, kakak yang ajak. Tahu? Tapi jangan terjadi pula, tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ayah ke yang telefon tadi ke, mak? Kawan mak. Ayah tak telefon ke cakap bila dia nak balik? Sebenarnya ayah balik besok. Ya ke, mak? Makan yang elok ya. Besok kita jumpa ayah. Dah. Esok mak masak sedap-sedap tau. Dah lama kita tak makan dengan ayah. Ayah mesti senang, kan, mak? Iya, tapi pernah ke mak masak tak sedap? Abikkan makan, ya? Naim, makan. Biarpun dihalang. Waalaikumsalam! Faham. Ya. Rupanya kawan abang tu dia yang buat ceramah kat masjid. Abang cuba nak mengelak nak balik, kang dia kata apa pula. So abang lepak jelah dulu sekejap kan dia. Yelah, tak kisahlah walau apa pun alasan abang. Tapi boleh nak telefon ayang dulu? Ni mati-mati ayang ingat abang singgah rumah dulu baru abang pergi masjid. Alah ayang. Okey, tak apa. Nanti esok kita pergi masjid sesama, eh? Esok? Esok tak boleh kot, bang. Sebab biasanya Anu tu datang hari ni tapi dah lewat sehari dah. Oh, kenapa ayang? Ayang mengandung ke? Abang ni. Takkan lewat sehari pun dah mengandung. Repeatlah abang ni. Ayang, ayang dan mamam belum? Taklah. Ayang tunggu abang balik nak makan sama-sama. Oh, abang dan mamam dengan abang ustaz tu. Tapi tak apa. Ayang teman awak mamam. Nah. Tak apalah. Dah tak ada selera. Dah kenyang dah, bang. Alah, Tomi. Meh, makan, meh. Kam tu papa, eh. Papa teman, meh. Alah, Tomi. Kam. Alah, jom, meh. Alah, jangan wajib, meh. Eh, nak? Abang suapkan, nak? Tak nak. Oh, mak kau. Ya Allah, ayah. Boleh berang, boleh kena attack abang macam tu. Abang dia suka kurang macam. Jom, mak, meh. Alah, mak. Ini aku sumpah abang tak cilain. Cuba, kan? Jom. Calon, Biti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas ni. Abang. Ingatkan abang balik sana? Abang nak balik sana nak buat apa? Andalah. Abang pun dah 3 hari, 4 hari ni abang tidur kat hotel je, tahu tak? Naik sunyi abang. Boring. Lia tahu tak abang balik sini? Lia, lantak dia lah. Dia tahu ke tak tahu ke, tu dia punya pasal. Ni... Mas ni tak masak ke? Masak. Masak? Tak nampak apa pun abang lapar ni. Dah 3-4 hari ni makan dekat luar aje. Dah naik kembang dekat abang. Tak, Lia tu tak apa ke abang balik sini? Lagi-lagi tanya pasal Lia tu nak buat apa, tu dia punya pasal lah. Dia nak, abang pun dah tak nak ambil tahu pasal dia. Abang tak nak tanya pun khabar dia. Abang dah berapa hari tak telefon dia. Dan abang sebenarnya memang dah tak nak ambil berat. Dia nak cari lelaki lain, dia punya pasal. Apa? Dah pulang.
tengah buat apa? Tak ada. Diorang dah baik kot. Kalau ada bergaduh, mesti kita dengar. Baik-baik juga. Kita nak selamatkan mak tau. Akak rasa kan, mak tu macam dah lemah jiwa dia tu. Macam nak berubah je. Mungkin dia dah bosan. Sebab asyik-asyik gaduh, asyik-asyik gaduh. Mesti mak tension. Habis Dahlia sukalah mak tu berbaik dengan bini muda ayah tu. Alah, ikut mak lah, Kak. Kalau idea kita ni pun dia tak nak pakai, nak buat macam mana? Ha? Dahlia pun dia macam mak kan? Lemah jiwa ni. Ya, alang-alang kita nak protes ayah, biarlah sampai berjaya. Entahlah, Kak. Kalau kita jadi anak ayah kat sana, macam mana? Ha? Nak jumpa ayah sendiri pun susah. Kesian. Dah mula, dah mula. Ni nak macam syukran ni kenapa? Macam jiwang pula. Eh, ada! Bangun, tidur! Mahal. Malam tadi tak nak bincang. Biarlah budak-budak dengar. Dia orang memang suka ambil tahu pasal kita, kan? Yalah. Abang nak sampai dah ni, on the way ni. Dah dekat dah. Tunggu je. Nak sampai dah ni. Okey, bye. Dia datang dengan siapa? Seorang ke dengan mak? Kalau dengan mak abang tak datang, abang segan. Kat mana jumpa ni? Kejaplah, abang datang. Abang datang. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh, seperti dunia anak yang punya kepada istri tua. Kanda sayang padamu, oh kepada istri muda, I say I love you. Istri tua merajuk, balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk, anak kawin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Tapi jangan sampai air pecah tembelang. Dalam hati.